Ya, pemirsa, ada janda yang sedang viral dan kalau dijual, ini harganya bisa mencapai puluhan bahkan hingga ratusan juta rupiah. Tapi jangan salah, pemirsa, ini adalah tanaman janda bolong. Karakter daun yang berbeda dari daun pada umumnya membuat tanaman ini bisa mencapai harga yang fantastis. Sederhana tapi cantik. Inilah si janda bolong yang belakangan viral. Tanaman ini termasuk jenis Monstera variegata. Ciri utamanya adalah lubang di helai daunnya yang menjari yang membuatnya dikenal dengan nama janda bolong. Lubang-lubang pada daun terbentuk karena Monstera mengalami perforasi atau proses perlubangan akibat tetesan air yang cukup intens. Puluhan Monstera beragam jenis ini dibudidayakan oleh Mang Pepep sejak 4 bulan lalu. Siapa sangka harganya yang fantastis membuat usaha baru yang satu ini menjadi bisnis mendatangkan cuan. Bayangkan, harga jual tanaman ini bukan dihitung per pohon, tapi per daun. Monstera obligua dibanderol 25 hingga 30 juta. Albo variegata 30 sampai 35 juta. Min dan Deliciosa dihargai hingga 50 juta rupiah. Lalu apa yang membuat para pembeli ini begitu terpikat ya? Alasannya karena saya lihat ini bentuk daunnya unik, ada bolong-bolongnya, Untuk soal harga, kebetulan saya sudah searching-searching untuk harganya, memang cukup lumayan, tetapi itu tidak masalah. Tidak masalah karena saya pikir saya hobi mengkoleksi tanaman hias juga. Nah, harga tanaman yang begitu fantastis membuat pembudidaya tanaman ini semakin bermunculan. Minat pecinta tanaman pun masih tinggi dengan semakin banyaknya permintaan pembeli.